Program Hapus Tato ini ditujukan khusus untuk seorang muslim yang memang berniat ikhlas untuk berhijrah. Yang pertama, niat ikhlas, hijrah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki surat keterangan dari dokter atau cek lab bebas dari yang pertama HIV/AIDS, kemudian hepatitis B dan C, yang ketiga diabetes. Kenapa kita harus ada ini? Karena ketika seseorang sudah memiliki ketiga penyakit ini, karena imunnya sudah berkurang, jadi penindakannya tuh harus ada penindakan khusus. Jadi kita tidak mau ketika kita tindak, karena tidak jujur, tidak ada hasil cek lab, kemudian tidak jujur, ketika ditindak nanti ada efek samping dan sebagainya. Nah, ini yang tidak diinginkan. Makanya penting bagi kita harus membawa hasil cek lab bebas dari ketiga penyakit yang sudah ditentukan tadi. Berikutnya yaitu menghafal surat Ar-Rahman. Ada misalkan ada perkataan, wah mau hijrah aja banyak aturannya, masya Allah. Surga itu perlu pengorbanan gitu. Di surat Ar-Rahman banyak kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala betapa banyak kenikmatan yang sudah kita lupakan. Sehingga apa? Ya tubuh kita, kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita coret-coret. Padahal kita sudah diberikan kenikmatan itu kan dulu. Tapi sekarang insya Allah setelah hijrah kan tidak. Makanya kita berikan solusi. Kalau belum bisa ngaji, ya insya Allah dibantu nanti sama teman-teman gitu. Sambil apa? Sambil belajar ngaji dan sebagainya. Inilah pentingnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti program sampai beres. Karena hapus tato ini bukan sekali hapus langsung hilang, tidak. Jadi ada progresnya. Bisa 4 atau bisa sampai 10 kali atau lebih menghapus itu. Kan tergantung tinta yang digunakan. Kalau tintanya bagus dari luar negeri, ya kemungkinan juga agak susah gitu. Agak lama maksudnya. Dari Kodas, program Hapus Tato di Bandung. Kami bekerja sama dengan tim dari Tasik untuk melaksanakan Hapus Tato gratis di Tasik. Untuk Hapus Tato sebenarnya udah berjalan cukup lama. Di awal itu sebenarnya di Jakarta untuk Hapus Tato. Di awal di Jakarta, lalu bekerja sama dengan beberapa daerah, diantaranya dengan kami di Bandung, dengan Kodas di Bandung. Untuk kerjasama di Bandung sendiri kita berlangsung mulai dari bulan Agustus 2017 kemarin, seperti itu. Sampai sekarang baru sekitar 6 bulanan. Untuk proses penghapusan, diantaranya kita memerlukan untuk awalan anestesi, itu bius lokal. Oh, di bius dulu ya? Ya, di bius dulu. Karena kalau langsung lumayan, jadi kan penembakan itu apa namanya, rasanya sebenarnya mirip-mirip kayak ditato, cuman sedikit lebih sakit gitu. Lebih sakit sedikit sebenarnya. Setelah ada anestesi, lalu ditunggu sekitar setengah jam. Sebenarnya lebih lama lagi lebih bagus, satu jam, supaya si anestesinya lebih bekerja, seperti itu. Setelah itu baru dilakukan penembakan. Setelah penembakan baru ada perawatan lainnya, seperti itu. Memang nu mudah mah nu warna hitam, anu rada sesama warnanya, terutama koneng, merah. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.
Minamina full Yana jenten Kang Cecep nupul Rohman ya di tim Bodas ya hadiah balik ya bermanfaat hijrahna tetap istiqomah. Nanya jika kita mentato itu, kita menanamkan tinta di antara kulit dan daging atau di atasnya daging tapi di bawahnya kulit. Pada dasarnya saat tato ditempatkan pun sebenarnya tubuh kita akan mencoba untuk menyingkirkannya karena tubuh mengenali ada benda asing yang masuk. Disitulah kekebalan tubuh kita datang mencari benda ini, lalu sel darah putih datang untuk menyingkirkan pigmennya. Namun sel darah putih merupakan sel yang sangat kecil, di mana butiran pigmen dari tinta strukturnya relatif lebih besar jika kalian melihatnya di dalam mikroskop. Sel darah putih itu datang dan mencoba menelan butiran pigmen tersebut. Namun karena sel darah putih sangatlah kecil dan butiran pigmennya cukup besar, sehingga cukup sulit untuk mengunyahnya dan membutuhkan jangka waktu yang panjang. Ibaratnya seperti seekor tikus mencoba mengunyah dan menghabiskan seekor gajah. Itulah mengapa tato itu permanen. Maka disinilah fungsi helium neon laser atau sinar yang digunakan alat laser penghapus tato ini untuk memecah partikel atau sel tinta itu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, sehingga sel darah putih bisa mengunyah partikel dari tinta yang sudah dipecah tadi, membawanya ke kelenjar getah bening, lalu membuangnya ke hati, dan dikeluarkanlah melalui limbah atau cairan yang keluar di dalam tubuh, misalnya melalui keringat atau urin. Perlahan tato yang ada di tubuh kita pun akan hilang. Cecep Jalani. Tapi di mana? Di Ciawi. Maksudnya dulu apa sih mau ditato? Oh, kalau mau itu karena gimana ya dulu kan bawaan obat-obatan itu narkoba lah sebenarnya bawa pergaulan dan kalau dari rasanya gimana? Nah, lebih sakit pas ditato atau pas dihapus nih? Sama aja. Oh, sama aja. Tapi masih bisa ketahan gitu. Ketahan. Terus katanya gimana lagi setelah proses ini? Nanti bulan depan kesini lagi dihapus lagi, soalnya kan tahapan-tahapannya banyak, treatmentnya sampai 4 kadang lebih 10 sampai habisnya aja gitu. Ada pantangan nggak makanan atau kayaknya sih ada, kalau menurut saya kan jangan makan telur aja gitu, kayak nasi-nasi nanti gitu. Terus harus minum ya vitamin C. Kenapa mau dihapus? Pengen dijerat, pengen memperbaiki ya. Kayak dulu lagi gitu ya. Berarti ada perasaan menyesal ya? Menyesal, menyesal banget lah. Itulah tadi kegiatan menghapus tato yang diselenggarakan di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Mungkin pesan yang ingin kita sampaikan di sini, selain memang tato itu dilarang oleh beberapa agama, dari segi medis pun kami hanya mengingatkan saja, jika kamu ingin membuat tato, pastinya sekarang kamu tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu tato ke tubuhmu itu berarti kamu rela memasukkan bahan kimia atau benda asing ke dalam tubuhmu dalam jangka waktu yang panjang yang tidak seharusnya ada di situ. Pikirkan lagi baik-baik, karena lebih sulit untuk menghilangkan tato daripada membuatnya. Oke, cukup sekian episode Herbal TV kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda, keluarga, dan orang-orang sekitar Anda lainnya. Maka dari itu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan terupdate lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.